Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. Hari ini konten kami adalah mengenai motor ni. Kisah dia, kalau korang tengok video kami yang lepas, yang kami towing naik pickup Lala Move, kira towing lah, hantar ke SA motor tune balik sebab ada problem. Tapi itu nanti kami cerita lain lah. Mengenai motor ni, kami akan buat konten jugalah. Untuk waktu sekarang ni, kami nak tunjuk apa yang kami nak pasang dekat motor ni lah. Nak buat rider motor ni. Ada dua benda yang kami akan pasang hari ni. Tapi satu dah pasang, kalau korang nampak ni lah. Tapi yang ni kami akan cerita juga nanti. Barang lagi tu adalah monorack untuk letak bag food delivery tu lah. Kalau korang nampak dekat sini, ni lah monorack yang kami beli tu. Kami tak pasti ni panggil rack lah. Ni monorack kot orang panggil. Yang kami beli ni Yamaha SS punya lah. Tapi dia bukan PNP lah. Jadi korang kena modify sikit. Okay, so dia punya bracket screw tu tak sama eh. Dia bukan PNP. Kami memang dah agak lah. Kalau Yamaha SS ni memang tak ngam. Terpaksa modi balik dia punya tapak. Kami potong dekat sini. Kami potong dekat sini. Lepas tu kami wedding balik. So memang banyak kedai dah kami pergi. Alhamdulillah kami jumpa satu abang ni dekat bengkel kereta kot. Rupanya dia ada bengkel juga, dan dia kata dia boleh buat. Lepas tu kami pun pergi kedai dia. So dia potong bracket, lepas tu dia ukur, lepas tu dia ada cuci sikit dekat tempat nak welding tu. Lepas tu dia welding balik. Sekarang ni kami nak pasang ni lah. Dan kami nak pasang dia punya tempat letak tool tu. Okay, kami nak pasang balik tempat letak tool tu sebab kami lupa nak pasang itu. So cara nak pasang dia, kita hanya memerlukan sepanah size 10 je. So keempat-empat skru ni, 1, 2, 3, 4, size 10. Buka, lepas tu kita akan pasang lah. Kita punya ni tu je. So kita buka skru depan ni. Kita masuk dia pun nak lagi tenang, pakai T10. Okey, sudah ketat. Kita proceed ke pemasangan monorack ni. Antara barang-barang yang dapat lah untuk pasang monorack ni, dia siap bagi sekali dengan spanner eh. Jom kita pasang ni. Kita eksperimen dulu eh, sebab nanti kami mungkin akan bawa wife kami sekali. Jadi kita nak tengok dulu mana satu paling ngam. Kalau depan sangat macam ni, nanti kena belakang wife pula kan. So kami rasa kami letak skru sini lah. So besi ni kita akan letak bawah dia. Letak bawah tu besi dia kena duduk macam ni eh. Bolt, nut. So ni yang dia bagi. Size untuk bolt ni adalah 12, bukan 10 eh. So kita just letak je dulu sementara. Tak nak bagi dia jatuh. Nanti kita ketatkan. So untuk bahagian belakang pula, kita pilih yang ni. Okay, macam ni je cara pasang dia. Senang je. Kita memang memerlukan dua lah spanner 12, satu pegang atas, satu pegang bawah untuk ketatkan biar dia rapat macam tu. Besi dia tak sama panjang. Tak apalah, kita teruskan je. Okay, so kita just ketatkan je lah. So pastikan ketat lah sebab kita tak mau nanti dia bergerak ke apa kan. So nak tahu korang pasang ni dah ketat ke tidak, bila korang terus goyang dia dah tak bergerak, tak gelongsor ke apa kan. Okay, so macam tu je pemasangan untuk monorack ni. Okay, inilah rupa dia bila dah siap pasang. Belah atas 4 skru ni je lah yang kita kena pasang. Okay, kalau dari bawah pula macam ni, ada bolt dia. So simple je, macam ni je. Tak ada apa pun, senang je lah, tak susah sangat pun. Pastikan ketat lah sebab kita tak nak bagi dia goyang kan. Okay, so sampai situ je konten kita kali ni. So nanti kami akan share juga kot dekat grup Yamaha SRA SRE. Sebab kami tengok dekat Facebook ada grup
motor Yamaha SRX-SRE. Mana tahu takut ada owner-owner Yamaha SRX yang berminat nak buat jadi food delivery juga motor dia. Kalau korang jumpa dia punya rack ni yang PNP, lagi bagus lah, kami bagi tahu. Sebab yang ni jenuh nak cari kedai, nak kena potong ukur balik semua. So phone holder pun pakai je dulu yang murah. So insyaAllah boleh lah ni. So kalau korang nak tengok banyak lagi konten mengenai motor ni dan motor CVR250RR, stay tune. So sampai situ je kot. So sampai situ je video kita kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, kerana subscribe itu percuma je guys. Assalamualaikum.